Segala kesusahan hidup kita, Allah lapangkan. Setiap rezeki kita, Allah ganda-gandakan. Pahala pula mencurah-curah tanpa henti. Dan yang paling indah, sebuah mahligai menanti kita di syurga kelak. Ketahuilah, nikmat dan ganjaran yang hebat ini hanya akan kita miliki dengan bersedekah secara ikhlas di bulan Ramadan ini. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan Kompleks Islam, Pondok Madrasah Modern atau Kompleks Imam Teluk Intan Perak. Kompleks Imam yang bakal dibangunkan ini akan menjadi sebuah pusat ketamadunan Islam yang berteraskan ilmu Al-Quran, fardu ain dan kerohanian. Sebuah masjid dan pusat tahfiz akan dibina sebagai teras pembangunan Kompleks Imam ini. Dekat bawah masjid akan mempunyai dewan solat yang boleh memuatkan sehingga 1,000 jemaah pada satu-satu masa. Tingkat atas masjid ini pula akan dijadikan pusat pengajian tahfiz yang bakal melahirkan para hufaz, golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga akan dilengkapi dengan asrama pelajar, perumahan para ustaz dan dewan makan, selain mempunyai kemudahan-kemudahan lengkap untuk para muslimin dan muslimat beribadah dan beraktiviti. Allah berfirman yang bermaksud, dan belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Bayangkan, Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang menyesat tatkala kita pergi menghadap Ilahi. Berinfak dan berwakaflah sekarang untuk dana pembangunan Kompleks Imam. InsyaAllah, dengan barakah Ramadan kali ini, pahala berterusan menanti selagi mana ayat-ayat suci Al-Quran dibaca dan segala amal ibadah serta kebaikan berjalan di atasnya.